banget. Ini apa nih tugas dasar Indonesia? Tentukan kalimat fakta dan opini dalam artikel tersebut. Dan tentukan pada setiap kalimatnya. Artikelnya tentang apa nih? Tentang Pak Jokowi. Apa nih? 2 tahun pemerintahan Jokowi di ekonomi dan pandemi terkendali. Wah, keren nih kayaknya nih. Buset, artikelnya banyak banget. Aduh, turun aja gimana ya? Banyak banget nih. Jangan deh. Aku harus kayak Pak Jokowi, tetap semangat dalam melakukan suatu hal walaupun di sana sini. Pak Jokowi lah keren banget. Aku harus kayak Pak Jokowi sih, tetap berusaha walaupun itu sulit gitu. Wah, taruh dulu. Kalimat pertama ini apa ya? Kalimat pertama, Partai Golkar mengapresiasi 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang telah menunjukkan keberhasilan menjawab tantangan pandemi COVID-19. Kayaknya sih ini fakta. Ini fakta sih. Next, kalimat kedua. Melki menceritakan awal munculnya virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Ah, ini kayaknya opini sih. Ini opini sih. Pada Maret kan pertama di Indonesia. Ini opini sih. Lalu kalimat ketiga. Terpisah anggota komisi Hisbakun memuji capaian pemerintahan Jokowi selama 2 tahun terakhir. Kayaknya ini opini sih. Ini opini sih. Akhirnya selesai juga. Aku tanya teman-temanku dulu nih, dia baru ngapain ya. Kalian lagi ngapain nih? Aku habis kerjain bahasa Indonesia, capek banget gila. Ternyata persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia sangat kuat sekali ya. Buka grup bentar ah. Aku lagi baca artikel pada masa reformasi 1998 nih. Gila sih, keren banget. Kesatuan-kesatuan pemuda pada masa reformasi 1998. Dan baca ini nih, walaupun mereka berbeda ras, suku, agama, dan bahasa, mereka dapat bersatu saat zaman itu. Dalam artikel ini sih, mereka juga sangat menjunjung tinggi persatuan kemerdekaan Indonesia. Ini aku belum selesai sih baca artikelnya. Aku mau lanjut tugas ekonomi dulu, yang tentang laporan keuangan perusahaan dagang pada masa reformasi. Aku harus mulai dari mana ya laporan pengamatanku ini? Dari pengamatan dan pembacaan artikel sih yang kubaca, bangsa Indonesia pada masa saat reformasi sangat mengalami krisis ekonomi sih di setiap daerah, sehingga menimbulkan banyak kontroversi yang menjadi demo di mana-mana oleh rakyat. Apa aku tulis yang sama aja ya? Bacaan setelah masa reformasi nanti ini kulaporkan sama Pak Jodoh deh. Anak-anak sudah ngerjain PR belum ya? Anak-anak, kumpulkan tugas ekonomi yang Bapak umumkan kemarin ya, soal laporan perekonomian pada saat masa reformasi dan setelahnya ya anak-anak. Bapak tunggu hari ini. Saya sudah mengerjakan tugasnya, kalau nggak salah ada 2. Kan Pak, saat masa reformasi dan setelah masa reformasi juga. Ini saya kerjakan tugas lewat online. Maaf, masker saya tadi kelupaan. Ini di sini saya baru mengerjakan tugas yang pada masa reformasi itu, Pak. Gimana ya, Pak ya? Udah saya rangkum ke PDF, Pak. Maaf.
Boleh kan, Pak? Benar, nak. Ada dua tugas. If you don't remind me, maybe I forget with your assignment. Thank you, student. Tugas kamu kurang ya, nak? Ya sudah, gak apa-apa. Kumpulkan yang seadanya saja ya. Sekarang aku paham mengapa anak-anak Universitas Trisakti sangatlah antusias menyuarakan suara pada saat reformasi tersebut, kan? Oh iya ya, kalau diukur menggunakan rumus jarak ruang 4 titik maupun dari dilihat dari Google Map, gedung MPR ke Universitas Trisakti tidak terlalu jauh juga ya. Dari Google Map ini dilihat dari sini kan, tadi kan. Ya gini, jarak dari kelurahan Universitas Trisakti ke gedung MPR lumayan dekat. Cuma sepanjang 7,9.